warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua, Duo Dinosaurus. Kita berada di mana, Pak? Di Desa Banjarsari, Anak Kebun Diri. Tempatnya di sebelahnya perumahan Banjarsari Akhri. Mantep. Kita mau cobain ya ini roti bakar yang unik banget. Bener unik banget. Roti bakar Devano ini kopinya ini enggak ada akhlak ini. Dan ini ya. Keren banget. Baru pertama kalau saya salah. Ini baru pertama di Kota Gresik ya. Dan kita coba jar pertama. Keren pokoknya. Yuk enggak pakai lama ya. Langsung kita tanya ke ownernya dan kita dicicipi roti bakar Devano. Nah ini dengan Mas siapa, Mas ini? Mas Oki. Oh Mas Oki. Ini ownernya ini ya? Iya. Roti bakar Devano. Roti bakar Devano. Yang lagi unik dan viral ini ya? Bener ini. Ini sudah lama Mas jualan roti bakar Devano? Sudah sekitar 2 tahunan Mas. Oh 2 tahun lumayan ya? Lumayan lama berarti ya. Terus bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa ini Mas? Buka jam 4 sampai jam 8:30. Oh itu terakhir itu ya? Setiap hari itu Mas? Setiap hari. Oh setiap hari. Terus di sini itu ada berapa menu? Ada sekitar 40 menu. Keren bos. Gak ada akhlak ini beneran banget. Dia jualan di tengah-tengah desa tapi menunya lengkap. Bener, menunya lengkap banget. Nah untuk dari segi harga berapa sampai berapa ini Mas? Harga kita jualan mulai harga 10.000 sampai 17.000. 10.000 sampai 17.000. Masih terjangkau ya. Terus di sini yang paling favorit itu apa Mas? Seperti coklat, gelas itu ya, istimewa ya. Oke Mas, tolong ya di sini saya buatkan menu yang paling favorit. Oh, biar kita beli sini. Oke, siap. Makasih banyak Mas. Selamat. Lah, ketemu lagi dengan kita berdua, Duo Dinosaurus. Di tanganku ini ada roti bakar yang waduh, istimewa banget dan gila banget ini. Ini ya. Kita makan kayaknya enggak rela ya. Bener, emang kayak souvenir, Bang. Waduh, warna-warni dia. Dan untuk harga roti bakar ini enggak masuk akal. Bener. Dari berapa, Bang? Yang original itu cuma Rp8.000. Dan yang paling mahal super 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 berapa, Bang? 22.000. Ya kayak ini nih. Kayak ini gini, luar nih. Dalam, Bang. Bener ini. Topinya luar dalam. Ini luar dalam ya. Wah. Gila. Ini kita pecahan yang benar-benar paling gila di sini dan paling
lari. Istimewa dong, paling laris bener. Ini aku dalamnya ini isi abon dan sama keju. Luarnya kita dikasih glass, ada strawberry, ada tiramisu, ada taro, kacang, biji teres, dan keju. Berapa topping ini, gila. Kalau saya ini, yang dalamnya ini ya, coklat, kacang, sama tiramisu, teman-teman. Luarnya? Luarnya ini, glassnya ini ada taro, coklat, dan juga tiramisu. Ditambah lagi, keju, kacang, kacang, biji teres. Pokoknya, biar kita, oleh kau. Ini gila ya. Kita makan, kita berdoa dulu ya. Benar. Langsung kita berdoa aja, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aku mau coba yang strawberry, Bang. Ini ya. Eman kalau dimakan ini. Iya, kita enggak rela, Bang. Benar. Terlalu indah ini, Bang. Iya. Wah, saya mau coba yang gini, Bang. Taruh. Harum, sumpah ini. Benar. Wah. Ini kita lihat di kamera, Mas, biar teman-teman tahu, Mas, gimana ini kuahnya ini ya. Ini kayak kue pancong gini ya. Iya. Langsung, Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo coy ya. Monggo. Cemong gap ya. Keju. Enak banget ini. Bener. Strawberry-nya mantap. Enak banget. Saya lanjut makan lagi ya. Setelah itu nanti saya kasih tahu gimana rasanya. Kalau aku ya, ini yang tadi saya makan tuh dalamnya tuh keju, luarnya itu strawberry sama keju, gilanya. Ini benar-benar toppingnya melimpah. Jadi sekali makan rasanya tuh gurih dari kejunya ya. Rotinya itu agak kering crunchy di luarnya, dalamnya tuh lembut banget. Menul-menul lah. Ya, menul-menul. Pokoknya ini gila nih. Ini yang strawberry belumnya dalam lagi. Aduh, gimana, Bang? Untuk yang punya saya ini ya. Saya tadi itu yang makan coklat kacang. Waduh, gerinya enggak. Topping atasnya itu glass taro sama keju. Waduh. Rasanya itu ada manis, gurih-gurih, gurinya ada keju, terus kacang ada kerenyang-kerenyang ya. Bener. Waduh, gila, enak banget bener. Ini roti bakar yang paling enak ya, yang pernah kita makan. Dan paling gila ini ya. Nah, karena mungkin di kota kalian banyak ya roti bakar. Cuma untuk lapisan luarnya itu mungkin ini topping luarnya. Topping luarnya gila ini. Kayak seperti piscok gitu ya. Kayak piscok itu yang luarnya pakai glass ini, gila ini. Istimewa bener, enak banget. Abon. Ini yang ngapain? Oh, ini yang tiramisu. Saya coba yang real tiramisu ini, teman-teman. Yang abon kita akan ambil. Ini dalamnya abon-abonnya ya. Monggo, sedo ya. Untuk yang tiramisu ini juga enak banget. Meskipun tidak banyak apa ini topping luarnya ya. Jadi masih ada gurih, terus tiramisunya itu enak banget. Kerasa banget. Kalau ini abon, ini mungkin roti bakar yang paling pertama ya. Iya, pakai abon gitu ya. Pelopor ini. Ini karena enggak ada roti bakar di abon ini. Bener. Abon ini. Kebanyakan kan selai-selai gitu ya. Pakai selai, pakai coklat, kacang. Dan iya, gurihnya abon ini kerasa banget, enak. Jadi baru pertama kali kita makan roti bakar isinya abon. Bener, aku juga baru pertama kali ini. Bener. Jadi ini benar-benar roti bakar depan itu unik rasanya. Banyak banget, Cam. Inovasi. Aku yakin ini. Bulan depan pakai isian aneh-aneh lagi. Bener, ini pasti ada isian lagi. Rengginang banget. Ini. Jangan kan rengginang, Mas. Empe-empe pasti jebasnya dalam ini. Tapi unik. Bener. Cocok itu ya, balance banget. Enak banget. Gila, kayaknya kayak kebab. Bener ya? Kayak kebab rasanya, kayak kebab banget ini. Enak banget ini, Bang. Gila. Di abon dicampur sama saus tomat. Kebab ini beneran. Bener. Kita mungkin juga gila, enak. Ini beli 22.000, kayaknya kita nggak akan muat sendiri, Mek. Bener, ini cukup buat satu keluarga. Keluarga ini, Om. Ini, nah beneran nih, sumpah ini 22.000, cuma kasihan keluarga ini cocok banget. Kayak gini, friend. Ini kita baru satu, nggak keluar. Ini baru irisan pertama, potongan pertama ini. Gila banget ini. Bener, kebentar aku. Halo. Aku yang topping tiramisu ini ya. Aduh, karena ini juga banyak banget. Kacang yang perotol-perotol. Ini tiramisu sama coklat. Dan dalamnya coklat sama kacang. Kalau ini dalamnya keju ya, sama tiramisu kacang. Makan-makan. Gila.
rasanya mulut ini banjir blas bener. Cemong. Gak peduli cemong mas, yang penting mantap, bener kan? Enak banget. Iya, ini real teman-teman. Kita makan dua aja, ini kenyang banget. Mas, ini roti bakar ini mengenyangkan banget dan padat banget ya. Karena gini ya, waktu pemanggangannya ini juga pas banget. Jadi matangnya tuh merata ya, luarnya tuh crunchy banget. Wah, dan dalamnya tuh empuk. Sampai lumer kejunya, Pak. Bener. Dipadet. Dan oke teman-teman ya. Kita sudah selesai berkuliner sore-sore bersama Mas Rafa Aru Channel. Mantap. Kita enggak rugi banget ya, kita berdua sampai ketemu dengan roti bakar Devano ini. Gila nih. Pokoknya ini recommended banget ya. Harga murah, painan, rasanya juga resto ya. Bener. Harga rombong, gerobakan nah, ya. Harga gerobakan, rasa resto. Jadi pokoknya ini nyam-nyam mantep pokoknya. Buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel kita berdua agar kita bersemangat untuk berburu kuliner setiap hari, memberikan dan menyajikan video yang rekomendasi buat kalian kunjungi. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kita berdua. Karena insya Allah kita akan terus setiap hari memberikan video-video yang rekomendasi dan pastinya murah bikin ngiler. Langsung Mas Rafa. Salam kemenangan dari Rafa Agro Channel dan Super Radio Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Duo Dinosaurus. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah teman-teman. Tak lanjut ya, Bos. Tak goy mulut. Bos, rantai iki ya seru ya. Emang kok sapa nire?